Saya berada di Glamping Resort Batu Malang dan dari tempat ini saya menyampaikan inspirasi bagi Anda. Inspirasi kita kali ini mengenai menjadi seorang ayah dan saya mau berbicara dari kisah Yairus. Yairus ditulis dalam Matius pasal 9 ayat 18 bagaimana dia berlutut di depan Yesus dan memohon putrinya atau anak perempuannya yang sakit, dia minta dijamah, disembuhkan oleh Yesus. Ini ditulis pada Matius 9 ayat 18. Nah, Matius 9 ini masih di awal atau pertengahan pelayanan Yesus yang pada saat itu murid-murid sendiri tidak menyembah Yesus karena murid-muridnya menyebutnya Tuhan. Tapi ketika Yesus bangkit, lah ada ayatnya murid-muridnya datang menyembahnya. Apalagi Yairus ini adalah kepala rumah ibadah. Biasanya kepala rumah ibadah atau orang Farisi, orang Saduki kebanyakan justru menolak Yesus. Mereka menganggap ya sebagai guru oke, sebagai nabi oke, tapi sebagai Mesias tunggu dulu. Mereka menolaknya sebagai Mesias, apalagi sebagai Tuhan. Nah, tapi kenapa Yairus ini berlutut atau bahkan terjemahan yang lain disebut menyembah Yesus? Karena anak perempuannya yang sakit. Saya menafsirkan bahwa Yairus ini seorang ayah yang rendah hati. Dia seorang kepala rumah ibadah di mana teman sejawatnya bahkan anak buahnya mereka menolak Yesus, tapi karena sebuah kebutuhan bahwa anaknya sakit dan tidak sembuh-sembuh, sementara dia mendengar, melihat kenyataan bahwa Yesus pelayanannya disertai dengan kesembuhan dan dia menyembuhkan banyak orang sakit, maka dia merendahkan hatinya untuk memohon kesembuhan kepada Yesus demi putrinya. Maka saya berikan dia istilah kali ini adalah menjadi seorang ayah yang rendah hati, yang rela melakukan apa saja demi kesembuhan putrinya. Ayah yang rendah hati membawa kesembuhan bagi anaknya. Sebaliknya, ayah yang sombong akan melukai hati anak. Nah, di dalam pengasuhan, apa itu ayah yang rendah hati? Rendah hati misalnya berani minta maaf karena tidak selalu ayah itu benar. Misalnya suatu ketika ayah marah kepada anaknya, kalau main itu selesai di jangan diberantakin, tapi bang enggak tapi-tapian gitu ya. Ya belakangan tahu bahwa ternyata anaknya sudah merapikan tapi adiknya berantakin lagi. Dan ini kan ayahnya salah gitu. Maka ayah harus minta maaf sungguh-sungguh kepada anaknya bahwa ayah emosi, bahwa ayah terburu-buru, tidak bijaksana. Ayah yang berani minta maaf tidak akan kehilangan wibawa dari anaknya. Sebaliknya justru kalau dia sombong dan tidak mau minta maaf, anaknya akan tidak menghormati, tidak menghargai, menganggap ayahnya tidak adil, tidak bijaksana, dan hatinya terluka. Anak yang hatinya terluka, dia tidak mau mendengarkan nasihat selanjutnya. Nasihat selanjutnya bagus, baik, tapi kalau anak enggak mau mendengarkan atau dia pura-pura mendengarkan tapi dalam hati berkata, "Bawel lu banyak ngomong lu." Ya, dia tidak masuk ke dalam hati si anak. Tidak mudah bagi seorang laki-laki kadang untuk minta maaf atau rendah hati, tetapi seorang pria, seorang ayah yang rendah hati justru akan dihormati oleh istri dan anak-anaknya dan akan sanggup menjadi kepala keluarga, menjadi ayah yang bijaksana. Apa itu ayah yang rendah hati? Saya berbicara dengan beberapa ibu dan memberikan beberapa definisi, salah satunya ya ayah yang rendah hati itu yang mau bersama-sama, bekerja bersama, termasuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Jadi ketika seorang ayah mau juga ikut nyapu, beresin rumah, bahkan masak, itu tidak akan diremehkan oleh istrinya atau oleh anaknya, tapi justru akan dihargai sebagai ayah yang rajin, yang rendah hati, karena zaman sekarang zaman di mana misalnya tinggal di apartemen atau di luar negeri, nggak pakai pembantu. Nah, kalau laki-lakinya hanya mau kerja di kantor gitu, padahal istrinya juga ikut kerja di kantor, istrinya juga ikut mencari uang, maka rendah hati adalah juga mau melakukan apa saja. Yairus saja mau berlutut menyembah Yesus yang waktu itu ketuhanannya belum begitu nyata di awal pernikahannya. Tapi dia mau melakukan apa saja demi kesembuhan anaknya. Jadi seorang yang rendah hati mau melakukan apa saja, tentu bukan mau maling, mau nyolong, tapi hal-hal yang baik demi cintanya kepada anak-anaknya.
Mari kita belajar menjadi orang yang merendahkan ego, menghilangkan kesombongan. Sebaliknya dengan rendah hati, kita melakukan hal-hal yang menyenangkan pasangan ataupun anak-anak demi cinta kita kepada mereka. Dengan demikian, saya percaya kita bisa menjadi ayah yang lebih baik lagi dan menghasilkan, melahirkan generasi yang ilahi. Salam bahagia, luar biasa.